Sesaat lagi Anda akan menyaksikan rangkaian pertunjukan Lintas Cahaya yang akan membawa Anda naik. Yogyakarta. Permintaan VOC untuk membangun benteng yang letaknya begitu dekat dengan keraton untuk sementara ia acuhkan. Basis militer keraton diperkuat terlebih dahulu, kemudian pembangunan benteng VOC pun ia realisasikan. VOC berdiri dan dinamai Benteng Rustenburg. Setelah kemenangan Prancis pada Perang di Eropa, Louis Napoleon menunjuk Daendels untuk menjadi gubernur jenderal di Jawa, Hindia Belanda. Pada masa pemerintahannya, Daendels mengubah nama Benteng Rustenburg menjadi Benteng Vredenburg, dari Benteng Peristirahatan menuju Benteng Perdamaian. Setelah itu, pasukan Inggris tiba di Jawa merebut kekuasaan Belanda Prancis. Konflik antara Inggris dengan Yogyakarta tak terelakkan ketika Hamengkubuwono II menolak tunduk. Jawa beberapa tahun kemudian. Dari peristiwa penghinaan Pangeran Diponegoro di Benteng Vredenburg hingga penyerbuan Tegal Rejo menjadi lembaran awal kronik Perang Jawa. Thank you.
pemukiman warga Eropa. Jepang datang, mengaku sebagai saudara tua, dan berdalih membebaskan Indonesia dari penjajahan. Orang-orang Belanda di Yogyakarta dipenjarakan. Setelah 3 tahun menduduki Indonesia, Jepang menyerah kepada Sekutu dan proklamasi berkumandang. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Belanda kembali datang. Pertempuran antara Belanda dengan Indonesia tak terelakkan. Belanda melancarkan berbagai serangan hingga para pemimpin diasingkan. Serangan mendadak yang dikenal dengan serangan umum 1 Maret. Beberapa bulan setelahnya, Belanda angkat kaki dari bumi Mataram. Tak terhitung lagi peristiwa yang terjadi di sini. Keberadaannya adalah saksi sejarah. Kita di sini karena benteng ini, benteng Friedeburg, yang berarti perdamaian. Benteng Friedeburg sebagai museum edutainment menciptakan suasana baru untuk
untuk memberikan petualangan bagi Anda. Siapkan diri Anda.